اهل البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب هذا فيقول البدع بيننا وبينكم وته لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Tayyip, kita masih di akhir-akhir muka surat yang ke-32. Qala Syekhuna Rutman Al-Hubaisyi hafizahullahu taala fasal fil hasi ala ta'awuni fi iftari shaim. So Pasal yang membahas tentang anjuran untuk saling menolong dalam uh, e, berbukanya orang yang berpuasa. An Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, man so iman kutibalahu mitla, mitla yang kusumin ajrihi syai. Barang siapa <coughs> memberikan berbuka, yaitu makanan atau minuman berbuka untuk orang yang puasa, maka akan tercatat untuk dia semisal pahala orang yang berpuasa tadi. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun disebutkan dalam catatan kaki diriwayatkan secara panjang dan juga secara ringkas oleh Tirmidzi dan lain-lain dan disohkan oleh Al Imam Al Albani. Waqal Al Munawi fi Faidil Qadir Al Munawi dalam Faidil Qadir mengatakan tentang ayat tentang hadis manfaat toroso ima orang yang memberikan buka untuk orang yang puasa bi asyaih yaitu makan malam bi bitamar demikian pula dengan kurma fa ilam yatayasar kalau tidak mampu kalau memang tidak mudah untuk memberikan itu maka dengan air kana lahu mislu ajrihi kana lahu misla ajrihi boleh misla boleh mislu tergantung kita niat i'rabnya apa dia akan mendapatkan semisal pahala orang yang berpuasa tadi. Gairah an nahulayang kusumin ajri so tanpa dia mengurangi pahala hanya saja dia tidak mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tadi sedikit pun hazal <tuh> orang yang kaya yang bersyukur dia meraih pahala orang yang puasa tadi tanpa menguranginya wa au misla ajril fakir atau semisal pahala orang yang fakir di faktoroh yang dia beri berbuka puasa beri makanan ataupun minuman berbuka tadi fafihi ala tafdili syakir ala fakirin sobir maka di sini ada dalil yang menunjukkan lebih utamanya orang kaya yang bersyukur daripada orang fakir yang bersabar dan ini khilaf sejak dulu karena masih mungkin untuk dimaknakan kepada makna yang lain tanpa membahas masalah ini lebih utama, atau itu yang lebih utama. Datang dalam riwayat al baihaqi barang siapa memberikan buka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan semisal dengan pahala orang yang mengerjakan puasa. La misla amila taftiris so Bukan semisal dengan pahala orang yang mengerjakan Memberikan berbuka untuk orang yang berpuasa Jadi ini bayi haki sekedar menjelaskan domirnya kembali kemana Bukan domirnya kembali ke orang yang memberi buka Tetapi domirnya kembali kepada orang yang berpuasa Jadi yang memberi buka dia mendapatkan pahala Seperti pahala orang yang berpuasa dan ini insya Allah makna yang ma'ruf. Intinya dia dapat pahala seperti pahala orang yang puasa tadi. Wa yajuzu min. Dan boleh jadi makna min di sini. Min ghairi. Kalau kembalinya ke yang min ghairi. Ataukah maksudnya man di sini. Bi makna ma. Akhirnya adalah yang yang tadi ya. Yaitu min. Wal kana ajru ma Asalnya adalah dia mendapatkan pahala apa yang dikerjakan. Wahuwa asom, yaitu apa? Pahala puasa. Jadi maksudnya bukan pahala orang yang puasa tadi, maksudnya pahala amalan apapun. Karena kita tahu orang yang puasa amalannya banyak selain puasa. Ya ada sholat, ada baca Quran, ada zikir, ada membantu keluarga dan seterusnya. Tapi yang dimaksudkan di sini seperti pahala orang yang puasa dari sisi apa? Puasanya dia, bukan amalan-amalan yang lain. Kayak. Jadi ini uh, kalimatnya dohirnya umum. Pahala orang yang puasa. Apa aja pahala dia? Banyak. Tapi yang diinginkan adalah yang terkait dengan puasa saja. Pahala puasa. Bukan pahala semua amalan dari orang yang puasa itu. Wa rahimahullah fi Dalam syarah riyadis sholihin, Syekh Usaymin mengatakan, Babu fadli man fattoro so'imah. Bab keutamaan orang yang memberikan buka untuk orang yang berpuasa. Huwa akhiru ma dzakarahu Nawawi rahimahullah fi kitabhi Riyadhus Shalihin. Inilah yang paling akhir yang disebutkan oleh Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin fi ma yata'allaqu bisiyam di dalam pembahasan yang terkait dengan puasa. Wa dzalika anna min nikmatillahi subhanahu wa ta'ala ala, ala ibadihi. Yang demikian itu karena termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya adalah ansyara Allah mensyariatkan untuk mereka sikap saling menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa min dzalika Dan di antara saling menolong tadi apa yaitu memberikan buka untuk orang yang puasa li naso bi yuftir karena orang yang puasa diperintahkan untuk berbuka tentunya wa an fitr dan diperintahkan untuk menyegerakan berbuka fa uina ala maka jika dia dibantu untuk menjalankan perintah tadi fahuwa min nikmatillahi azza wajal maka ini termasuk dari nikmat Allah azza wajal Walihada kaulan Nabi Yusalallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manfatoro so iman falahu mitlu ajrih. Barang siapa memberikan buka untuk orang yang puasa, maka dia mendapatkan semisal pahala orang yang puasa tadi. Min ghairi an yang kusamin so ajri so imishai tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tadi sedikit pun. Jadi tidak saling mendolimi. Cuma memang Allah yang maha dermawan. Waktalafal ulama ufi makna manfaat toroso iman. Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang memberikan buka untuk orang yang puasa. Fakil innal muroda manfaat ala adna ma yuftiru bihi soim walau Ada yang mengatakan yang dimaksudkan memberikan buka adalah yaitu memberikan buka pada orang tadi dengan bentuk yang paling minimal dari apa yang menyebabkan orang yang puasa itu berbuka, walaupun dengan sebiji kurma. Tapi so, ya, ini sekedar pendekatan, mungkin sebiji kurma, atau mungkin sekedar sebutir nasi, atau mungkin sebiji jagung, atau yang lebih ringan dari itu, seperti yang disebutkan oleh Al Munawi tadi, walaupun dengan uh, yaitu apa air putih. qala Baidul Ulama Al bi Taftirih An Yushbi'ah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan memberikan buka adalah membuat dia kenyang. Jadi harus apa? Menurut pendapat yang ini harus mungkin sepinggan nasi atau kalau untuk orang yang biasa pakai roti ya eh, sepotong roti yang sampai membuat dia kenyang. Atau kalau orang biasa makanannya adalah sandwich, eh, kasih sandwich sampai dia kenyang. Tanya kenyang belum? Belum. Kenyang belum? Belum. Kenyang belum? belum. Ha, sampai kenyang betul. Ini menurut pendapat yang kedua. Kalau belum berarti pahalanya belum, belum didapatkan. Tentunya apa? Ini bukan pendapat yang kuat. Tunggu sampai dia kenyang. <tul> karena kata mereka inilah yang bermanfaat bagi orang yang berpuasa tulalailih sepanjang malamnya dia. Kita katakan ini bukan dalil. Dalilnya tadi sekitar mengatakan menyebabkan dia berbuka puasa. Tapi bukan masalah bermanfaat atau tidak. Tentunya semakin bermanfaat pahala semakin banyak memang. Tapi batas minimal orang dikatakan berbuka itu apa? Ya kalau puasanya batal, puasa batal itu dengan makan sepinggan nasi atau dua pinggan bahkan sebutir nasi pun puasa jadi batal. Jadi makanya pendapat pertama itu yang betul. Rasul tidak mensyaratkan harus bukanya itu membuat dia mendapatkan manfaat sepanjang malam. Gak ada dalil yang mengharuskan sampai tingkat itu. Kalau warubama yasta bihi anis sahur. Dan boleh jadi makanan tadi yang dia makan sekenyang-kenyangnya itu membuat dia tidak perlu sahur. Kita katakan dalilnya tidak sampai membahas masalah sahur. Masalah mencukupi sampai sahur. Intinya membuat puasanya itu batal di waktunya. Walakin nazohir al hadis kata Syekh Utsaimin tapi zohir dari hadis ini an al insana lau fattara toroso iman walubitam wahidah Seseorang itu kalau memberikan buka untuk orang yang puasa walaupun dengan sebutir kurma saja fa maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang tadi. Wa insan an Maka dari itu seseorang hendaknya bersemangat untuk memberikan buka pada orang yang puasa bi <tuh> semampu dia. mungkin dengan nasi atau mungkin dengan uh, apa itu? minuman yang manis-manis atau mungkin dengan apalagi kalau mampu kita pesan subway ya dengan subway atau apa tidak disyaratkan terlalu memberatkan dan juga tidak disyaratkan yang aneh-aneh apa yang dimampui Tapi ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang apa itu yang di Saudi dan juga yang di Yaman dan di berbagai negara yang lain bahkan pemerintah bahkan Raja Salman kemarin mengumumkan sebelum idul sebelum Masuk ke bulan Ramadan, beliau mengumumkan tahun ini kita lipat gandakan sedekah berbuka puasa untuk sedunia dan rata-rata yang dapat memang para Hisbiun. Karena apa? suka uh, suka cari muka di hadapan raja. Tapi apa? rajanya niatnya baik, ingin memberikan sedekah berbuka untuk seluruh dunia, dilipat gandakan sekian juta real, real Saudi. Ini adalah semangat mereka untuk mencari pahala di sisi Allah taala terutama disertai dengan hajatnya orang puasa tidak perlu kita kasih dia uang seribu 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 bahkan satu butir nasi pun cukup demikian pula yang lain-lain cukup untuk apa kita mendapatkan keutamaan tadi dan membantu orang tersebut wa fakrihim disertai dengan fakirnya mereka au hajatihim atau keperluan mereka likaunihim la yajiduna man yaqumu bitajhizil futur karena mereka tidak mendapatkan orang yang mengurusi atau mempersiapkan bukanya mereka, lahum untuk mereka, terutama kalau kita lihat para pelajar yang miskin-miskin di Yaman waktu itu, terutama ketika apa? Ketika uh, ketika Qiyamul Lail yang belakang orang-orang kulit putih yang awak kasih keutamaan rezeki yang banyak, mereka apa? Bawa Pepsi, bawa uh, banyak sekali minuman beraneka ragam, sementara sebagian pelajar cuma punya air putih dan seterusnya di musim dingin. Tapi memang apa? Allah Ta'ala menjadikan satu sama lain saling membantu. Baik. Dan yang seperti itu. Maka ini lebih digalakkan walaupun dengan cara yang paling sederhana. Tidak diharuskan sampai dia kenyang. Kalau masalah hukmul iftari qabla gurubis Apa hukum berbuka puasa sebelum terbenamnya matahari? Al iftar qabla syams fi shaum ramadan yu'addu min Berbuka puasa sebelum matahari terbenam di dalam puasa Ramadan, bukan puasa yang sunnah tapi puasa yang Ramadan, ini terhitung termasuk dari dosa besar yang menyebabkan orang terkena azab kubur. Tayib. Padahal apa dia puasa tapi ketika baru jam 5 petang atau jam 6 petang dia sudah berbuka misalkan. Maka apa ini dosa besar. Gimana orang yang sengaja tidak puasa? tentunya ini lebih besar lagi dosanya. Ini yang sengaja, yang tidak sengaja ini pembahasannya lain. Lihat hadis si Abi Umamah radhiyallahu an. Berdasarkan hadis Abi Umamah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summan tuliqa bi. Lalu saya dibawa berangkat oleh apa? Dua malaikat itu. Fa'idha anabiqaw min mu'allati bihim Tiba-tiba saja saya mendapati ada sekelompok orang yang tergantung-gantung dengan urat aroki bihim. ini adalah urat besar yang ada di atas, yang ada di atas tumit, yang di belakang buku lali itu, nah, digantung dibalik dengan itu. Tentunya sangat menyakitkan. Tasilu asda daman. Tepi-tepi mulut mereka itu mengalirkan darah. Mereka digantung dibalik. Ini balasan sesuai dengan amalan. Manakala kesalahannya adalah terkait dengan mulut, maka hukumannya pun terkait dengan mulut. E, pun ada kaitan dengan yang lain juga tentunya. Fakulutuh, saya bertanya, Maha ula siapa mereka itu? Qal ha'ulah illadina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Maka malaikat tadi mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktu lepasnya puasa mereka. Tahillah, yaitu apa? Uh, usai, usainya, selesainya puasa mereka. Ya, maka ini menunjukkan harus perhatian betul-betul apakah matahari memang sudah terbenam atau belum. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disohikan oleh Al-Imamul Wadi'i Rahimahullah. Qal faslun ala Orang yang berbuka puasa itu berbukanya dengan apa? Walaupun tadi sudah dibahas minimalnya adalah dengan air atau mungkin dengan kurma, tapi ini dibahas secara khusus karena yang tadi terkait dengan memberi puasa, memberi buka. Yang sekarang inti berbuka itu dengan apa minimalnya? Wa an Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Rasulullah SAW dulu biasa berbuka puasa dengan menggunakan rutabat yaitu rutab, kurma-kurma yang yang masih agak muda, muda tapi tidak muda sekali. Kalau agak muda sekali, tapi sudah mulai manis adalah buser. Kalau yang lebih manis tapi belum tua, ini ruto. Nah, yang paling tua dikatakan sebagai tamar. Qobla an yusolli, sebelum beliau sholat maghrib. Fa'ilam yakun kalau tidak ada kurma-kurma muda tadi, fatamarot, maka dengan kurma tua yakun tamarot hasa hasawatin min Kalau tidak ada kurma tua, maka beliau meneguk air, meminum air. Disebutkan dalam catatan kaki ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain. Dihasankan oleh Syekh Al Albani, juga dihasankan oleh Syekh Mukbil. Tetapi Abu ha Ibnu Abi Hatim dalam Al Ilal menukilkan bahwasanya ayah beliau yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan kami tidak mengetahui ada yang meriwayatkan hadis ini selain Abdur Razak Dan kami tidak tahu dari mana Abdur Razak membawakan riwayat ini Tapi ya yang salah bukan Abdur Razak Tapi seringkali yang salah adalah gurunya Nah disebutkan setelah itu Hadis ini disebutkan oleh Zahabi dalam Mizan Beliau mengatakan Hadis ini termasuk yang dihukumi mungkar terhadap Ja'far bin Sulaiman Abdubai Dan memang orang ini soduk dan beberapa kali mendatangkan hadis mungkar Riwayat orang ini, orang syiah ini misalnya rotasi Tapi berarti apa? Masalah bolehnya boleh. Kita berbuka dengan kurma muda atau kurma tua atau dengan air. Tapi untuk hadisnya doif. Doif. Boleh juga dengan lai cikang. Boleh juga dengan apa aja yang kita dapatkan dari makanan dan minuman yang baik-baik, yang halal-halal. Wa <tawa> an salmana ibna wa an salmana bni amir al-dabbi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Ida aftara Ahadukum fal ala tamar. Kalau salah seorang dari kalian itu berbuka, hendaknya dia berbuka dengan kurma. Fa lam yajid ala ma. Kalau dia tidak mendapatkan kurma, maka hendaknya dia berbuka dengan air. Fa innahu tahur karena air itu alat untuk bersuci, mensucikan dohir kita dan juga apa? mensucikan isi perut kita. Disebutkan dalam catatan kaki ini sanatnya lemah diriwayatkan oleh Ahmad Abu Dawud Tirmidzi dan lain-lain dari jalur Hafsah binti Sirin dari Ar-Rabab dari Salman ibni Amir Marfu'an dan Rabab bintu oh, siapa ini Robab Abdobiyah dia adalah bintu Sulaik kata Imam Az-Zahabi dia tidak dikenal kecuali dengan riwayat terhadap Hafsah binti Sirin ini dan tidak ada yang mensikohkan dia selain Ibnu Hibban. Baik. Dengan apa kebiasaan Ibnu Hibban untuk mensikohkan orang-orang yang majhul. Makanya al hafidh Ibnu Hajar dalam takrib mengatakan wanita ini makbulah, yaitu apa? Boleh untuk penguat. Kalau dan ternyata kali ini tidak ada yang menguatkan dia. Berarti apa? Hadisnya masih lemah. Baik. intinya pembahasannya apa? Hadis ini lemah. Juga dihukumi lemah oleh Syekh Albani masalah boleh boleh Kur, apa berbuka pakai makanan apapun minuman apapun yang halal halal itu boleh ulama nah, sekarang bagaimana praktiknya para ulama memustahabkan yaitu apa sunnahnya apa an sunnahnya berbuka dengan kurma muda dan kurma tua wa falma kalau tidak ada maka dengan air tapi hadis ini sanatnya lemah Intinya apa? Cari yang manis-manis untuk menguatkan fisikal kita setelah seharian itu energinya terkuras dan seterusnya. Cari makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis. Tapi ya tentunya jangan berlebihan. Jangan langsung satu kilogram gula dimakan semua. Oh ini nanti apa? Sakit. Enggak betul. Kalau Allah berdasarkan ini, ala أَلَمَا sarolah maka sebaiknya dia berbuka apa yang Allah mudahkan. Menemukan mari ya mari, biskut ya biskut. Kalau kebetulan menemukan apa itu mungkin e, dapat sekit resepi, Alhamdulillah, dan seterusnya. Terserah. Minat toyibah dari makanan yang baik-baik. Berarti apa? Tidak boleh dengan homer. Itu enggak boleh. Hatta walau ala syarbati walaupun hanya dengan seteguk air. Ini pun sudah membatalkan puasa. Sudah cukup cukup untuk puasanya berarti apa sudah sah sudah batal di waktunya lima sabata min hadis si Anasin radhiyallahu an berdasarkan apa yang telah pasti dari hadis Anas radhiyallahu anhu qol ma ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qatu shalla maghrib hatta yuftir belum pernah saya melihat nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali mengerjakan salat maghrib sampai beliau berbuka puasa ketika masa berbuka masa puasa tentunya Walau ala syarbati walaupun dengan seteguk air. Intinya buka puasa dulu baru oh, baru salat maghrib. Tayyip. jangan apa salat dulu baru berbuka, ini menyelisihi sunnah. Disebutkan dalam catatan kaki ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani dan memang apa sanadnya boleh disahihkan kesimpulannya. Jadi apa? Dengan air pun cukup. Kalau lebih itu lebih baik insyaallah. <muluhidik> Wakil Alama Ibnu Usaimin rahimahalafim majalis syahri Ramadan, fa fa'ilam yajid rutoban kalau dia tidak mendapatkan kurma muda <muluhidik> dan ini bagus dari sisi gizi dan dari uh, sisi apa itu glukosnya untuk dia walatamron <muluhidik> atau kurma tua ma, bahkan apa air pun tidak ada namanya sebagian orang fakir dan susah mungkin aftoro alama tayasar maka dia berbuka apa yang mudah kebetulan air tidak ada tapi Alhamdulillah kambingnya punya air susu, ha, boleh dengan air susu kambing, dengan susu kambing itu. Ta'iyab au bin halal, atau apa minuman halal yang lainnya. Failam yajid sya'ian kalau tidak dapat apapun nawal iftar biqol lebih dia meniatkan berbuka dengan hatinya dan ini penting terutama apa terkadang anak-anak sekolah itu, anak-anak di university dan itu sering terjadi ketika mereka pulang kampung atau pulang apa ternyata busnya itu e, agak lambat di jalanan terutama di Indonesia yang memang e, padat jalanannya itu terkadang sudah ada maghrib pun busnya belum sampai-sampai sementara dia tidak punya air berarti apa dia meniatkan berbuka semampunya nggak ada apa-apa ya sudah jangan apa makan baju sendiri ini salah tapi apa niat saya niat berbuka puasa ya nah, ada yang ijtihad dan itu boleh itu apa dia ya? Menjilat kulitnya sendiri, ada rasa masin-masin uh, masuk natrium kloroide, uh, masuk garam itu pun boleh berbuka. Tuh, bukan karena ingin menyusahkan diri, tapi karena kebetulan tidak ada waktu itu. Tuh, maka boleh, wala ya musuh isbaah, tapi apa tidak perlu menghisap-hisap jarinya nah, nanti lepas jarinya <laughs> ini. ini Misalkan aja, oh ya, jemaah wa'ya wayablaah. Dan tidak perlu dia sampai mengumpul-ngumpulkan air liurnya sendiri, lalu menelannya. Enggak, Mas, ini enggak membatalkan puasa karena air liur yang masih di dalam mulut kita ini dia tidak membatalkan puasa, tidak mungkin. Uh, Allah memberatkan seperti itu, bagaimana itu dibahas oleh Syekh Muhammad bin Hizam. Selama air liur itu belum keluar dari mulut kita, belum lepas dari jasad kita, maka dia tidak masalah keluar masuk ke tenggorokan, ke kerongkongan kama yaf'alu ba'dul awam seperti yang dilakukan oleh sebagian orang awam ya ini kalau sekedar ini malah tidak membatalkan puasa kalau air liur tapi kalau menjilat kulit yang di luar itu mungkin aja batal puasanya karena apa karena ada keringat yang dan semacam itu keluar dari badan Fa'idah qala al-alama Ibnu Qayyim rahimahullah fi zatil ma'at wa kana yahuddu alal fitri bitamr Rasulullah sallallahu mendorong orang untuk berbuka puasa dengan kurma. Taib sanadnya doif tapi kita tahu ini ada beberapa hadis dan boleh saling menguatkan. Taib fa'ilam yajid ma. kalau tidak mendapatkan kurma maka berbuka dengan air putih. Hada min kamali ala ummatih. Ini termasuk dari sempurnanya belas kasihan Nabi SAW kepada umatnya wa dan nasihat beliau untuk mereka membimbing sekecil-kecilnya sampai bahkan masalah berbuka bagaimana cara berbuka tidak perlu mahal-mahal tidak perlu susah-susah bahkan yang seperti ini pun cukup membimbing mereka fa'in fa'in halwa karena memberikan kepada karakter badan kita asyai alhalwa sesuatu yang manis ma'akulu midah bersamaan dengan kosongnya perut adya ila tabulih ini lebih mendorong untuk perut kita menerima itu ya jarang orang buka puasa dengan apa garam tapi cenderungnya adalah dengan yang manis-manis baik dengan sirap atau dengan gula-gula tadi atau dengan yang lain gula coklat atau mungkin dengan boba med atau apa intinya yang manis yang ini lebih disukai oleh jiwa kita daripada yang masam e, daripada yang apa tadi yang masin misalkan yang pahit ini jarang disukai ketika berbuka wantifa ilkuwabih dan kekuatan akan mengambil manfaat dari itu karena kita tahu glukos itu memang memberikan apa menambahkan kekuatan kalorinya besar Walasiya malkuwal basiroh, terutama adalah kekuatan mata Dan ini memang dibahas dalam Zadul Ma'at Gula kalau memang kadarnya cukup, ini membantu menguatkan mata Tapi ya Pak, kalau kebanyakan memang akan melemahkan mata Intinya kalau berlebihan memang merugikan takwa bih karena pandangan mata akan menguat kalau gula itu cukup wa ma adapun dengan air fa innal kabida nau'u nau'u kenapa Rasulullah SAW mendorong kita, menyemangati kita untuk berbuka dengan menggunakan air? Karena kabit, yaitu jantung, uh, kabit terkadang artinya hati, nggak masalah jantung ataupun hati. Ketika berpuasa, maka dia akan mengalami kekeringan. Baik, faida rutibat bilma kalau jantung tadi dibasahi dengan air, kamu lantifa bil akan sempurnalah pengambilan manfaat dia dengan bahan makanan ba'dah setelah itu. Baik, makanya memang perlu dia dikasih air juga minum. Walihada kanal aula anil jaid. Maka dari itu yang lebih utama untuk orang yang sedang kehausan dan kelaparan, contohnya adalah yang puasa, an ya apa akli bi syurbin qalil. Sebelum dia makan, dia memulai dengan sedikit minum. Dan Alhamdulillah ini yang biasa kita lakukan. Jarang begitu ada adan langsung apa kita makan nasi satu, satu pinggan besar. Biasanya minum sedikit dulu. Yang manis-manis atau apa. Summa ya'tiya setelah itu baru apa? Mengambil makanan ini. Ma'ama fitamer disertai dengan apa yang kandungan yang ada di dalam kurma berbagai macam gizi. Wal ma'minal khosiyatilatilaha air diantara kasiatnya diantara keistimewaannya apa? Uh, Taksirun fi solahil memiliki kesan yang bagus untuk memperbaiki jantung. Ya semakin banyak air minum maka ini semakin bagus dalam situasi yang seperti itu. Tapi apa tentunya perlu pengaturan-pengaturan. La ya'lamuha illa atiba'ul qulub. Ini tidak diketahui kecuali oleh para dokter-dokter jantung. Para pakar jantung. Ini kalau qulub kita artikan jantung. Tayyib illahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.